Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Untuk kalian yang belum memasuki tahapan SKD atau seleksi kompetensi dasar pada CPNS 2019 atau CPNS 2020, penting untuk kalian mengetahui seperti apa sih alur ketika pelaksanaan tes berlangsung. Nah, untuk kalian yang pengen tahu seperti apa bentuk alurnya, silakan kalian simak video berikut ini. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih karena teman-teman tetap stay di channel YouTube saya ini. Sebelum saya sampaikan informasinya, seperti biasa untuk kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini, terutama untuk kalian yang sedang mencari-cari informasi seputar CPNS. Dan juga jangan lupa pula untuk di like dan di share biar informasinya gak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat orang lain yang membutuhkan sama seperti kalian. Baiklah teman-teman semuanya, seperti yang saya bilang tadi di awal bahwa kali ini adalah video tentang alur pelaksanaan SKD. Alurnya misalnya teman-teman ketika datang ke lokasi harus ngapain, di video ini akan saya jelaskan. Oke, untuk yang pertama adalah teman-teman harus datang paling tidak 60-90 menit sebelum pelaksanaan ujian pada sesi teman-teman. Misalnya saja teman-teman mulai jam 8, dijadwalkan jam 8, maka setidaknya teman-teman sudah hadir pukul 7, ya, 1 jam sebelumnya minimal tuh. Kenapa harus 60 menit sebelum? Karena nantinya pastinya akan ada proses registrasi lagi seperti pengecekan mungkin KTP dengan wujud asli orang yang datang. Lalu juga nanti mungkin ada akan pengarahan. Lalu yang paling penting adalah teman-teman biar beradaptasi dulu dengan lokasi ujian. Menurut saya ini sangat penting, terutama buat kalian yang mungkin gampang grogi. Biasanya untuk orang-orang yang gampang grogi, nantinya ada aja perutnya mules lah, pengen kencing lah, dan lain-lain sebagainya. Itulah kenapa kalian harus datang lebih awal. Setidaknya dengan beradaptasi, kalaupun nanti tiba-tiba kalian perut mules, kalian bisa buang air dulu di lokasinya nanti. Dan biar nanti tetap bisa fokus pada saat pelaksanaan ujian. Untuk yang kedua, verifikasi atau berkas yang akan teman-teman bawa nantinya cukup KTP dan juga kartu ujian. Atau mungkin di beberapa instansi juga tetap harus mewajibkan kalian membawa dokumen-dokumen asli seperti ijazah, KK, dan lain sebagainya. Itu tergantung kebijakan dari instansi. Tapi kebanyakan atau rata-rata cukup membawa KTP dan juga kartu ujian. Itu sudah cukup untuk kalian mengikuti ujian SKD di tempat kalian. Selanjutnya, teman-teman nantinya juga akan diberikan PIN ujian. Oke, PIN ujian ini akan diberikan sebelum teman-teman masuk ke ruang ujian. Kemarin banyak yang bertanya, kok di kartu ujian saya tidak ada tulisan PIN ujian? Ya, wajar, karena memang baru akan diberikan ketika teman-teman sebelum masuk ke ruang ujian. Dan selanjutnya, sebelum teman-teman masuk ruang ujian, semua barang-barang bawaan teman-teman akan dititipkan kepada panitia. Biasanya sudah disiapkan locker atau tempat penyimpanan barang. Oleh karena itu, penting buat kalian untuk tidak membawa barang-barang berharga. Cukup bawa kartu ujian dan juga identitas teman-teman. Itu saja sudah cukup. Teman tidak perlu bawa uang, tidak perlu bawa uang mungkin perlu ya untuk beli sarapan atau segala macamnya. Tidak perlu bawa surat tanah, tidak perlu bawa surat warisan dan lain-lainnya yang berharga, tidak perlu. Silakan tinggalkan itu di rumah karena teman-teman nantinya semua berkasnya akan ditinggal di tempat penyimpanan barang yang telah disediakan oleh panitia masing-masing. Oke, selanjutnya adalah teman-teman pastinya sebelum masuk ruang ujian teman-teman akan digeledah badannya. Digeledahnya kalau untuk yang cowok ya pasti panitia cowok yang akan benar-benar menggeledah baik itu tangan, badan, baju. Bahkan tuh cewek biasanya di jilbabnya pun nanti akan coba diperiksa oleh panitia cewek juga pastinya. Ini untuk mengantisipasi banyaknya kecurangan yang sering terjadi di beberapa tahun lalu, seperti ada yang bawa jimat, bahkan ada yang bawa headset di dalam jilbabnya. Nah, ini yang coba dihindarkan. Bahkan ada yang mencoba menyelundupkan seperti kalkulator atau kertas kecil untuk rumus-rumus. Ini juga akan pastinya digeledah. Dan jika ketahuan, otomatis teman-teman akan di blacklist selamanya, tidak bisa ikut dalam seleksi CPNS. Jadi harap jujur lah buat teman-teman semuanya, oke? Oke, selanjutnya teman-teman akan berada di ruang ujian yang bebas teman-teman mau pilih di mana. Mau duduk di depan boleh, mau duduk di belakang boleh. Dan nanti juga teman-teman akan ditunjukkan sebuah video mengenai tata cara penggunaan aplikasi CAT. Mungkin ada yang belum terbiasa, mungkin baru kali ini nyentuh aplikasi CAT. Tenang aja, nantinya teman-teman akan ditunjukkan video tutorial
bagaimana menggunakan aplikasi CAT. Jadi slow aja buat kalian yang sama sekali belum pernah belajar ya. Oke, selanjutnya adalah teman-teman silakan untuk mulai mengerjakan soal ujian di mana soalnya jumlahnya 100 dan waktu yang diberikan adalah 90 menit. Di mana teman-teman akan mengerjakan 3 kategori soal, di mana untuk soal tes wawasan kebangsaan sebanyak 30 soal, tes inteligensi umum sebanyak 35 soal, dan juga tes karakteristik pribadi sebanyak 35 soal. Silakan teman-teman berpacu dengan waktu, silakan berjuang di sini dan buktikan bahwa hasil belajar teman-teman benar-benar sudah teman-teman mahir lah pokoknya. Silakan teman-teman terapkan semua trik-trik yang telah teman-teman buat selama kemarin latihan soal. Dan yang terakhir adalah teman-teman akan bisa melihat nilainya ketika teman-teman klik selesai pada aplikasi CAT. Nilainya akan teman-teman langsung lihat apakah teman-teman bisa lulus secara passing grade ataupun tidak. Dan orang yang berada di luar ruang ujian bahkan bisa melihat nilai teman-teman. Mereka bisa melihatnya secara real time. Artinya bagaimana? Artinya gimana? Ketika teman-teman misalnya sudah mengerjakan sekitar 15 menit atau 10 menit, nanti di luar ruang ujian disediakan layar monitor, di situ akan ditampilkan nilai-nilai orang yang sedang mengerjakan. Artinya mungkin baru menjawab 5 soal, nanti kelihatan nilainya, oh TWK-nya sekian, TU-nya sekian, TKP-nya sekian, itu sudah bisa dilihat oleh orang-orang yang berada di luar. Tapi untuk teman-teman, teman-teman yang mengerjakan di dalam, baru akan mengetahui nilainya ketika teman-teman klik selesai. Oke, sangat transparan sekali proses seleksi CPNS di tahun sekarang-sekarang ini ya. Jadi jangan khawatir bahwa teman-teman tiba-tiba nilainya lulus, tapi ketika tahapan selanjutnya kok nggak lulus ya. Itu kan pasti ada sesuatu, tapi karena dengan adanya transparansi seperti ini, nilai teman-teman insya Allah jadi aman ya. Kalau memang benar-benar lulus, insya Allah juga akan lulus, oke? Baiklah teman-teman semuanya, itu tadi alur pelaksanaan seleksi kompetensi dasar pada CPNS di 2019-2020 nih. Semoga informasi ini membantu untuk kalian semuanya, terutama yang belum melaksanakan tes. Sebelum saya tutup video ini seperti biasa, jangan lupa untuk kalian subscribe terlebih dahulu channel ini. Jangan lupa pula untuk kalian nyalakan loncengnya, biar kalian bisa mendapatkan notifikasi terupdate dari channel saya ini. Jangan lupa pula untuk kalian like dan share, biar informasi yang gak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Falah Bila Yuda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.